Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan masih lagi panjangkan umur kita pada pagi hari Jumaat yang mulia. Mungkin semalam ada orang mati, ada orang kembali kepada rahmatillah, ada yang sapa aja. Tetapi alhamdulillah kita pada pagi ini masih lagi dilanjutkan umur. Dan memang umurlah sebagai satu modal yang paling berharga untuk kita nak nego dengan Allah Subhanahu wa taala. Modal yang paling besar untuk kita nak buat nego dengan Allah untuk mendapat keredaan daripadanya. Bukan dapat duit dah, bukan dapat pangkat, tapi dapat redha mardhatillah. Awak pasal mana nak kita dapat mencapai kepada pangkat yang disapa dan telah dicapai oleh sahabat, iaitu radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuhan redha kepada mereka. 100,000 lebih tu Nabi Jaya buat. Jadi Tuhan tu redha belaka buat dia. 124,000 sahabat radhiyallahu anhum. Itu orang panggil matlamat yang kita duduk di atas dunia mencapaikan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah sebagai kuliah subuh lebih kurang 45 minit bagi saya pada pagi ini, lepas tu kita dengar pula ustaz orang kita. Saya ingin ambil apa yang kita dapat dengar dalam solat tadi dan dalam semaya tadi, ayat-ayat suci daripada surah As-Sajdah. Rakaat pertama surah As-Sajdah. Rakaat yang kedua surah Yasin. Separuh daripada ayat, daripada surah. Dua-dua surah ini adanya apa ni, serupa. Adanya beberapa benda yang sama. Yang pertama sekali, dimulakan dua surah ini dengan huruf muqatta'ah dia panggil. Huruf yang baca biasa seko-seko. Alif lam mim. Kalau pun Yasin. Tak boleh baca alam dah. Tak ada baca alam. Kalau biasa baca alam lah. Alima ke aluma ke. Tapi dibacakan demikian ini mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat. Sahabat ajar kepada anak murid dia. Tabi'in ajar pula kepada anak murid dia. Siapa kepada kita generasi yang ke 45 kurun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita duk baca supaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada zamannya. Hebat Quran kita ni. Tak ada boleh pergi ubah. Ada siapa boleh nak baiki walaupun usaha Yahudi, nak usaha orang-orang yang nak ngena Islam untuk nak wear satu huruf daripada Al-Quranul Karim. Nak wear waw seko, nak wear alif seko pun Tuhan membongkarkan kejahatan mereka. Tuhan buka selalu dah. Pernah ada satu makbak, satu rung pim yang tobak Quran yang wow seko ya. Dibiaya dia beri modal oleh Yahudi. Berjuta-juta apa ni mushafnya, juta-juta lem. Tapi dalam hari yang sama telah ditahu kata Quran ni tak boleh pakai kerana jatuh wow seko. Itu Tuhan jaga Quran dia, jaga di segi tulisan dia, jaga di segi ingatan. Tiap-tiap zaman ada umat Islam yang hafal Al-Quranul Karim. Tak ada sunyi daripada zaman sahabat sampai zaman kita, tak ada satu run, satu generasi yang tak ada seorang habuk ingat Quran di atas dunia ni. Tak ada. Baru-baru ni ada YouTube. Saya tengok YouTube. Budak-budak muda ya.
di Pakistan ni 1800 orang budak. 1800 orang budak yang Quran ingat dado ni lari lado lah. 30 juz. Lepas tu bukan sekadar baca satu qiraat, boleh baca 10 qiraat pula. Qiraat 10 wadduha walaili idza saja. Ha tengok. Qalu dah bagi. Orang panggil tu nah di umat Islam kita di Pakistan. Klik tanya pula kampung kita apa orang we. Apa baru buta apa orang we pak saya duk. Jake apa orang we. Mungkin nah baru buat alhamdulillah masjid kita tu Imam Jaya mencetakkan hafiz 5 orang. Tapi ramai lagi masjid saya kata dalam kampung satu kampung tak ada seorang habuk pun ada. Ini ratus kuat masjid yang yang didaftar rasmi cok tapi yang dalam negara ni saya yakin kata mungkin 10 masjid pun tak siapa yang ada hafiz Al-Quran dalam kampung tu ataupun dia duk semaya jadi tu imam di masjid. Dan mulai ni Pakistan 1800 orang hok di apa ni di masuk tanding ni wak tanding ni dia tahu tu masya-Allah muslimin muslimat. Pentingnya kita klik pada cerita semula dua-dua tu adanya serupa di segi mula dengan huruf muqatta'ah huruf yang biasa baca seko-seko dan makna bagi huruf ini mengikut Ibnu Katsir riwayat tidak ada orang yang tahu makna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang paling baik. Tafsir yang paling baik bagi huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Tak kira lah. Nun, taha, kaf, ha, ya, ain, shad. Semua-semua tu makna yang paling baik, tafsir yang paling baik Allah taala sahaja yang tahu maksudnya. walaupun ada ulama baik duk ada setengah kata kata Yasin tu nama Nabi, Taha tu makna sikit-sikit ada. Tapi pendapat-pendapat ulama hak ramai-ramai tubik kepada kesimpulan kata Tuhan lah yang Maha mengetahui makna yang sebenar bagi huruf-huruf. Wahai hamba Allah. Lepas pada Tuhan mula dengan suruh muqatta'ah. Lepas pada tu, perhatilah ayat mana, surah mana pun Tuhan kecek hak Quran selalu lah. Yasin wal Quranil Hakim. Okay, Quran. Surah Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Kitab Quran kita. Surah Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Kitab, kitab. Taha Ma Anzalna Alaikal Qur'ana Litashqa. Quran. Berarti dah 2-13 surah yang dimula dengan huruf muqatta'ah lepas pada ayat tu ha Quran salah dah. Tu yang kedua. Nawi kita perhati dan ambil berat hak Al-Quran sebagai pedoman hidup. Quran bukan untuk buka majlis, upacara buka majlis, bukan sekadar tu. Bukan sekadar kata wak tanding, boleh johor, boleh lama satu, boleh ruik, boleh gapo, bukan sekadar tu. Tapi Al-Quran diturun sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Sebagai spotlight yang nak bawa kita kepada syurga Allah sebab kita asal daripada syurga kita. Kita anak cucu Tok Adel Siti Hawa yang asal mereka berdua daripada syurga tempat ni Pumlamnau ataupun ni senara dapur mereka asal dalam syurga. Tabian ban hak dia dalam syurga dua orang itu Tok kita. Lepas tu nak ambil gapo klik semula jauh ni kita dengan dia ni. Nak klik kepada syurga jauh. Tuhan hantar Al-Quran sebagai spotlight tunjuk jalan. Nak pergi ke syurga ambil Quran lah suluh jalan. InsyaAllah siapa.
Nah, tapi yang itu lupa kata ni jalan nak bawa pergi pada syurga tu ya ada pula jalan kat tepi kanan kiri, belok kanan, belok kiri pula. Pio duduk situ tu, syaitan duduk di palo jalan tu. Syaitan iblis yang duduk tunggu di palo jalan yang nak membawa dan menggelecoh kita daripada ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus sok kelek syurga tu ada jalan-jalan ni simpang, jalan tepi yang syaitan nanti nak heret pia de pia ni. Kalau kada dak de pok dia de suami, apa ni de bini ya. Tak ada tok laki de bini. Tak ada mak pok dia ambil anak. Tak ada anak dia ambil cucu. Tak pernah dia adanya putus asa. Nabi Nuh nah cakap dah dia tu nah cakap dah pendakwah rasul nabi, tapi dia dah lagi harap dia syaitan pi harap dia harap dia harap siapa, harap anak dia dan isterinya masuk dalam neraka sekalinya dia Nabi Nuh dia lagi. Lepas tu ha alik mana pula ha dari setengah-setengah pula ha, kalau mari kepada zaman sahabat pula ada setengah tu ni anak hebat dah harap pok gi pula seperti Khalid bin Walid. Khalid penglima Islam Saifullah pedai Tuhan duk sebab Islam buka situ sini, tapi pok dia Walid tu penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alik tu pula dah nah, tak boleh anak ambil pak, tak boleh pak ambil anak, tak boleh tok laki ambil bini dan sebagainya. Pentingnya nah, syaitan kerja dia selama mana kita ada nyawa, dia kacau dah heret dan pau untuk jadi teman dan kawan dalam neraka nya na'udzubillah min zalik. Lepas tu kita kena heret bersungguh dah, heret bersungguh. Pergi molek kalau dalam keluarga kita 4-5-6 beranak pergi ke kemah. Jangan lepas lok wis setan hari anak bini kita bin raka yang. Kena kemah juga napa nak turun parit dah, pauk mari. Napa nak turun lubang dah tu, heret mari. Nak jangan lok qu anfusakum wa ahlikum nara. Habsah. Ketua pemimpin keluarga kena heret dan jaga diri kamu dan anak isteri kamu daripada neraka. Allah. Sikit lagi nak saya minta sikit lagi. Nah, lepas pada royak Al-Quran dah, royak harga apa? Tugas. Tugas nah dalam surah Sajdah kata litunzira qauman ma atahum min nadhim. Nah, dalam surah Yasin pula litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Inzar, kami turun Quran kepadamu wahai Muhammad untuk kamu memberi peringatan kepada kaum-kaum kamu yang masih lagi gandik, masih lagi lalai. Tu khijo hok nabi nah daripada perintah daripada Tuhan Yesus nabi sapa Quran dia 1000 ayat lebih kepada ahli-ahli Mekah. Nabi baca tiap-tiap ayat yang diwahyu kepada dia tak tinggal seayat abuk. Nah, kepada Abu Lahab, Abu Jahal dan kepada sahabat-sahabatnya. Nabi tunaikan amanah, telah sempurnanya amanah. Sambil tu masa kita pergi ziarah kubur Nabi dah antara doa ataupun antara lafaz salam kepada Nabi kita di kubur dia di Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Adaital amanah wa nasahtal ummah. Kan engkau telah tunaikan amanah ya Rasulullah. Kita mengaku depan kubur. Kita pergi duk nah sebagai saksi depan Tuhan pula esok. Kata Nabi telah sempurnakan amanah yang dipikul olehnya. 1000 ayat Nabi baca habis itu. Unzar, Nabi beri peringatan kepada ahli Mekah dan sahabat-sahabat dia daripada umur 40 sampai 63. 23 tahun Nabi duk pikul amanah dan sempurnakan amanah tadi. Soalannya kita apa ayat dah baca Quran kepada diri kita dan ahli keluarga kita? Tidak adakah kita telah pikul amanah yang dibawa oleh Rasulullah 23 tahun? Berapa ayat yang kita boleh tunai amanah itu? Siapa kedok lagi 900 ayat? Kalau 900 ayat barulah 10% baru.
Kalau 90 ayat ni, 90 ayat baru 1% baru. Masya-Allah. Siapa lagi 1% wahai tuan? 1% daripada tugas yang dipikul oleh Nabi. Yang dipikul oleh Rasulullah kekasih kita. Tanya, itu kena tanya kepada diri sendiri. Habis tu Nabi dapat bina sahabatnya 124,000 sebagai jawapan kepada soalan saat ni. Nabi jaya bina sebab Nabi tu naik amanah dengan sepenuhnya. 124,000 dapat radhiyallahu anhum laka. Kita kurangnya amanah yang Tuhan beri ni, yang diberi dan bebek oleh Allah, kita kurang. Sebab itu ahli kampung kita, keluarga kita pun selerok juga. Habis tu hari ni nak cuba kita ulang kaji semula. Klik semula kepada pangkal jalan. Jalan yang didalu oleh Rasulullah, jalan yang telah berjaya oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kita nak jalan ni. Sebab itulah saya sebagai wismangat lah saya, diri saya sendiri pun masih lagi ada beberapa kekuingnya. Kita sendiri pun, fokus kita pada pagi ni pun pakat-pakat kita usaha fikir bersama. Nak buat pesan mana? Nak we boleh tunai kerja hak Nabi baca 1,000 ayat lebih kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam. Nabi baca Abu Jahal, Abu Lahab bukan Islam. Kut kepada Abu Bakar, Umar, Islam demo ni. Nabi baca belakang tu. 1,000 tu siapa belakang kut demo ni? Maka sebagai kesimpulan lah bagi saya pada pagi ni. Tiga kesimpulan. Yang pertama sekali, biarlah kita ambil berah Quran Karim. Ambil berah Quran sikit. Surah Yasin ni Nabi kata, Yasin qalbul Quran adalah satu daripada kelebihan surah Yasin, hati jatuh kepada Al-Quranul Karim qalb. Maka kalau siapa nak we cerah hati dia, baguslah, baiklah dia ingatkan surah Yasin dalam dada dia. Taman anak kita nak we ngapa? We ada Quran atik dalam hati-hati mereka bercerah hati. Dan hidup ingat deh, ingat lagu tu lah, ingat deh apa ni don't tree tu pandai, tapi Quran dah ingat deh, surah Yasin dah ingat, surah Taba pun dah ingat. Jadi gapo yang ada dalam hati anak kita? Gapo kita dah win 4-5-6 tahun ni surah pandai-pandai pun belum ingat lagi. Itu memang tanggungjawab kita. Yang bukan hanya duit, bukan hanya beli motosikal, beli telefon dia, tapi kena wi Al-Quran sebagai cahaya dan spotlight dalam hati dia juga. Yang keduanya, iaitu kita kena tunaikan dan sambungkan tugas yang Nabi telah bawa hari itu. Sebab kita semua pakat nak ikut jalan ni yang dijalan oleh Nabi. Maka jalan ni jalan yang penuh dengan tugas-tugas dan kewajipan. Jalan yang penuh dengan duri-duri. Bukan dengan relax. Lagi syurga ni bukan dengan relax. Bukan dengan penuh dengan bunga-bunga dan hamparan. Tak. Penuh dengan duri, dengan kacau dan sebagainya. Kerana jalan inilah jalan yang dilalu oleh Nabi SAW. Nabi, sahabat lalu jalan ni berlaku. Ada kata mana orang daripada Nabi, 124,000 Nabi, 313 orang Rasul lalu dakwah dia tu bereh dan tidak ada apa-apa halangnya. Ada. Semua Nabi, bacalah sejarah dalam Al-Quranul Karim, 25 Rasul, semua kena lalu rintangan-rintangan. Lalu dengan beberapa halangan, upasak dan sebagainya. Sebab itulah kita walaupun ustaz mana wasal letih ustaz we nak perak anak we ada orang soleh, tapi ingatlah kita 5 orang ayah anak Nabi, 124,000 anak dia bawa. Kita tu je bin isteri sore ya, Nabi 11 orang isteri dia bawa sampai kepada mardhatillah, sampai Tuhan redha belaka fak dia. Dan akhir sekali sebagai simpulan terakhir, cubalah kita menghidupkan. Hidupkan apa? Hidup halaqa Al-Quran. Kita duduk bahasa besar dah. Ya Ramadan dah. Kata halaqa Al-Quran, kita jangan habis sekali dengan Ramadan. Lepas Ramadan pun Al-Quran masih lagi kena kita menghidupkan.
Yang ni Ramadan 45 kali khotel kita dia khotel. Bo ni dah Zulkaedah nak masuk Zulhijjah dah 2 bulan dah. Sekali habuk dak khotel lagi. Jadi kita ni ada hamba Tuhan bulan Ramadan lah hak berat semua ni. Bo lain longgar tak sih. Istiqamah. Sentiasa nah sejuk sehari ke nah ataupun setengah jus sehari ikutlah kemampuan masing-masing tapi nak wi istiqamah dengan Al-Quran. Nah lepas tu hari anak bini wa halaqah Quran nah baca 2 3 ayat tak pandai wi ustaz wi nah panggil ustaz-ustaz yang pandai mari tafsir nah guna ni bukan payo benda ni kita boleh buat tapi duk di hati kita nak ke tafsir sahaja nah sekarang itulah sebagai nasihat daripada saya nah kepada apa ni ahli makmum kita nah pada Masjid Khairiyah Kampung Baru pada hari ini. Naqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar kita, sanyala kita ni khairikum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nah, kita naik bai ni tahun 2527, 30 tahun dah. Nah, dan kita tumbuhkan tempat ngaji Quran, qiraati pak kita ni hingga sapa kita hari ni berjaya sebab tak doktor tu sana lah. Baru tu 45 orang baru hafiz Quran. Salah satu ni anak pak kita ni lah. Nah, di melalui pokok kita ni. Nah, yang kedua dan yang keduanya saya rasa tertutup sikitnya kerana ustaz sebutan kata kita bukan kepada baca Quran saja dak dah. Kita buat jadi fiqh Quran pula. Patu tak nak ada buku Quran nak boleh beramal apa mahu kita nak beramal dengan Al-Quran. Itu saya sebut sikit kata saya pun rasa turun dalam medan ini nah, lebih kurang ya. Kita buat halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran untuk we paham yang masih di segi makna naik tangga sikit tapi terturun kepada muslimah. Muslimah kerana ustaz kata tadi setan ni bukan saja tipu laki-laki kok jatuh pun ibu pun tipu juga sebagaimana isteri Nabi Nuh Nabi Lut kena tipu juga. Nah, maka kita turun dalam medan ini untuk we paham mana-mana Al-Quran kita buat halaqah Al-Quran. Lah ni alhamdulillah duk berjalan dah. Nah, ini sebagai royak fikir bodak dah 40 halaqah. Dalam sebulan kita buat halaqah. 2-3 hari baru ini ada tawaritan besar tahfirul Quran di Kampung Pasir mari minta senda minta hadis saya pergi tolong terbiah tempat dia. Dari segi utut nak pergi kerana bapak dia kau dah baca ngapa kau dah saja tapi nak pergi terbiah di segi ini. Itu tak sikap banyak lah waktu itu dah. Jadi saya sama sekali sebelum pada saya nak sebut Ustaz Wan kita mari nasihat sikit pada pagi ni. Saya nak sebut sikit kata Ustaz Wan ni sepah pada dia kesian dia kerja dakwah ni sebelum pada ni lagi yang dia muda lagi sampai hari ni ni turun dia ada dakwah ni seluruh dunia lagi lalu ni dia serai di kapuranan di Pak Wisaken di Malaysia ada 14,000 orang lebih kurang dan masuk Islam lebih kurang dari 2,000. Lepas tu pergi ikut kesian pergi ikut anu-anu tak tahu mana dah lepas tu lagi kita ni pun lama dah lah dia ni saya pun alhamdulillah dengan melalui Ustaz Tayyid ni kita boleh masuk kerusuh di menara ni 3 tahun lepas dah pasti dia hantar mari dah tahun pertama tu lembu pada kita tu agrobe alhamdulillah jazakallahu khairan jazak nah, pasal hari ni tu yang mari diri alhamdulillah dah tak ada jemput sekali ni tak jemput yang mari sedangkan dia ni penuh masa tak ada orang tu panggil orang ni panggil tu imam mana sekali nak dipanggil belaka tu so, gitu pak dia tapi qadarullah lah ta'ala atas mari pak kita alhamdulillah jazakallahu khairan jazak dah itu saya rasa sebanyak lah dah lah ni rumah nak pergi ke Mojo Vietnam mana tu dah seluruh dunia kerja dakwah dia ni dah maka hari ni alhamdulillah Ruwailah Ta'ala mengatakan pak kita ni kita pakat dengar dan kita boleh ambil gapo nasihat dia. Dia kerja gapo, tujuh yang gapo je nak. Tak ada nak buka lain, marudzallah. Itu saya tak sifat banyak lebar. Saya put sa'wan sebagai nasihat. Faliyah tawadzol, masyukurah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Tamu-tamunya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ni Allah telah bertemukan Ambon dengan adik kakak kita sini. Macam Tim katalah, kita tidak merancang pun. Tapi Ambon dah sudah pasal niat banyak tahun dah nak mari nak ziarah masjid-masjid yang terlibat dengan obrolan kita di Monoro 2-3 tahun dulu lah. Sahabat Ambon, Dr. Anis, Ambon ada rasa pada dengan Dr. Anis pada pagi ni. Banyaklah benda dia royak tu. Soalannya, macam Dutan ni kata soalannya, pahaya ke tak? Kalau pahaya, buat dah ke tak? Kalau buat, sempurna ke tak? Sebab itulah, Israel bila berlaku peperangan antara Mesir dengan Israel. Masa tu, Perdana Menteri Israel, orang Tino. Tiba-tiba dia royak dalam spa dia, dalam parlimen dia, strategi lagu mana nak kalahkan orang Mesir, orang Islam. Oh, jadi puak-puak ahli politik Israel kata kepada menteri pada Nayuk dia kata, "Ai, warna ni duk cerita strategi ni. Kau tahu ke orang Islam kan mampu kita orang Israel ni." Padahal menteri dia kata tak sadu usi, tak sadu qobalah. Orang Islam ni kita tahu dah. Kita tahu lama dah. Dia ada Quran. Tapi dia baca. Payah ke tak? Tak payah. Tak ada arah. Tak ada arah. Tu orang Israel kata, Nayuk Israel kata. Amal ambil petik dia. Kalau dia payah pun, dia tak buat. Dia tak buat. Ujian tak payah kata, 30 tahun dah kita buat. Amal baru 60 tahun umur. Amal separuh tu. Kalau dia buat pun, ala kodal. Dia main tamada situ. Tak ada fisik-fisik. Buat kata, buat dah kalau. Buat dah. Aku mana? Aku buat apa skala? Ada aku. Buat ni biar dengar ilmu kita deh. Dia kata ada tinggi sikit markahnya. Kalau Nayuk Israel boleh kata dalam parlimen dia, inilah perangai orang Islam kata. Tak ada usnya. Kita royak rasio strategi. So lagi Perdana Menteri British waktu dia jajah Mesir dulu, dia kecek dalam spa juga, dalam parlimen juga. Dia kata selagi Al-Quran ni ada di tangan orang Islam, payah weh kita nak meretas dia. Tapi ada strategi lain, dia kata. Biar dia baca Quran, biar dia hafal Quran, biar dia ralik dengan Quran. Ha, politik, ha, ekonomi kita cara. Kita ambil contoh Malaysia, negeri Ambo ni, negara Ambo yang tercinta. Yeah, 57 tahun dah merdekanya. Bak Quran, bak agama, bak adat istiadat orang Melayu, wiraja cara. Mereka wira putih cara. Siapa kali ni tak boleh selesai masalah tu. Sebab tu dah timbul soalan, dia kata, "Ustaz, tak boleh kecik politik Ustaz dalam masjid." Siapa kata? Orang putih kata. Bukan Quran kata, orang putih kata. Ha, sebab tu dia kata kalau nak mari masjid, sakut luar politik. Weh, dalam Islam tak ada politik rupanya. Hak maksud tak sakut luar tu parti. Oh, dero-dero lambai-lambai tu. Islam ada politik. Kalau Islam tak ada politik, tak lekat lagi. Tak syamil, tak syumur lagi tu. Jadi ada kakak sekalian takut Ambo lajuk pergi jauh ke. Ambo mari bawa dengan musuh Ambo mari nak ziarah. Tiba-tiba tempat kamu tidur tu, Allah, ada juga orang Malaysia. Ada bari tanya. Ai, ustaz orang ni mari buat gap ah. Kita bertanya, dia mau mayak ke? Ai, kita pak cari makan kita, dia kata. Oh, kamu nak jumpa sahabat je. Dia Musa ni pun sipleh raya Kelantan. Jadi ramalah dia panggil istilah macam-macam politik dia bang cari makan tu, mari cari makan. Kamu kata bukan saat kamu tidak saat politik. Kamu saat bukan soal parti, soal cari keredaan Allah Subhanahu taala. Orang Tina mau kata apa kerja abang ni? Tiap-tiap minggu ilah sok umur ni. Ha, ilah sok umur. Maknanya tubik sok umur, mari alik sia sok umur. Kebin ni sore lagi. Loh, kata bab bin ni tu hamba. Bab marah demo tu tu lah.
Oh, kita nak marah tak marah tu. Kerja dia marah. Tu hai bui pergi tu ada latih dia tu. Bak marah marah dah. Tapi bak nikah kena royat. Bukan kita nak. Oh, saku angin tu. Allahu akbar. Kerja ambonya macam timi kata kerja dakwah. Ambo dilatih oleh Allahyarham ayanda ambo dulu ustaz juga kampung, kapal laut. Kapal laut ngajak ni orang tulu, ada kecik bahasa tulu. Ambo mula sapa jaket masa ada budak alu-alu. Weh, dia kecik super ke kapal laut. Pak kita tanya orang tua. Jaket-jaket ni jarah jaket kapal laut hak tulu, raja tulu ya. Tandingan Kelantan raja tulu ya. Jahat ke raja? Jahat. Bagi ambo jahat. Lepas tu dia balok tu kala. Kelantan pecoh, tani pecoh. Kan dia buat lemon ni. Lepas ni kita belajar sejarah. Perpecahan ni bermula dengan kepala, ketua. Jadi mangsanya kita lah. Jadi lepas ni, kita imeh. Nasihat amal pertama, kita punya kamakan masjid mesti kuat tu. Tu mudah ya, ambo tu terial tu. Kita punya AJK, pemimpin-pemimpin jemaah masjid kita mesti kuat. Sebab setiap pemimpin tu dia ada pengikut dia. Dia ada pengaruh dia. Dia ada rancangan kerja dia. Ha, ini kerja amul gini je. Amul tak saya kata, Ustaz Timia dua agama dah macam kita ni. Buat pelakon dah. Macam-macam buat. Ha, nanti kita tanya sesol. Kita nak pesak sesol. Amul hari ni nak check ya, nak tengok. Masjid kita ni buat ke tak, tak buat. Kalau tak buat lagi, buat apa? Kalau tak boleh buat, lagu mana kita boleh buat? Ha. Lepas tu kita bawa demo-demo ni pergi Kelantan tu, pergi tidur masjid ambo. Ha, dia tengok masjid, wih ustaz gue jodoh. Dia tak kecek, dia kena buat. Kalau ni zamir tak kecek-kecek ni, orang muda kata, wera-wera kata, puah dengar, duk ayat tu luar. Ha, dia main ayat tu luar. Ustaz kuliah garik kat, duk bak habis esmaye, bak semaye. Eh, bak akidah, bak bata Islam tak ajar kau weh. Bak perih tak ajar kau weh. Duk main ambil semaye semacam. Ada orang muda kata boring, oh putih bahasa dalam bahasa putih dia boring ustaz duk ngajar hak tulur ni. Duk apa ni duk makan hak tulur ni. Dia dalam Islam, dia dalam dakwah ni, dia ada strategi dia, dia ada kaedah dia, dia ada manhaj dia. Tak boleh main ayat tulur. Main ayat tulur tu anak-anak kita boring. Abah tak ada kerja lain abah. Ngepek. Ha, dia tak tahu. Mana kerja tak kerja lain, mengepek. Patut anak-anak muda tak ada mari masjid. Anak-anak muda tak boleh dengar kita. Ini masalah Tuhan beri cabaran kepada kita. Anak itu, isteri itu fitnah. Ada masalah. Kalau tak ada masalah, baik kita pergi dulu. Ya Allah, Tuhan matilah. Banyak masalah dunia ni. Masalah tu Tuhan cipta, Tuhan beri kepada kita untuk menguji cara mana kita ni nak berjual. Cara mana kita mengaku kita menjadi kepada menjadi apa nama pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dia jual, dia perih hati tak tahu. Tuan-tuan lebih mayu dah mula. 13 tahun sana, 10 tahun sini, capu hidup 3 tahun. Pas kerja dia kat, Allah. Mengangkat martabat Allah ni dengan berjuang. Bekerja. Okey. Jadi, secara ringkasnya, orang tamu tadi yang kata, kamakan masjid kita mesti kuat. Cara mana nak kuat, ada tuan ni boleh cerita lepas ni. Kaedah bagaimana nak kuatkan pemimpin-pemimpin dulu. Kalau di kalangan pemimpin, di kalangan AJK, di kalangan kamakan kita pecah pecah hati. Tak satu hati. Oh, nak suruh anak koli lain ikut. Tak boleh. Orang tengok contoh. Orang Melayu kita ni mesti melihat kepimpinan. Kalau pemimpin bagus, pengikut akan jadi bagus. Kita nak latih pengikut kita supaya amal Islam tutup aurat mari masjid. Eh, fuak-fuak kita pala tak betul dah. Amal kacak tu serai. Amal tak sebut sebab amal tak ada pakai gaji dengan dia ni. Amal pakai gaji tu tu ni. Okay? Jadi, bila kamakan kita kuat, pengikut kita walaknya, setianya pada maka dia bekerjasama nak mengimarahkan masjid kita. Amor utuh mari tiga wilayah ni kerana kalau duduk yala, duduk tani, duduk naro, oh kalau bel jadi berawet. Oh, santak bel, bel banyak. Kalau dekat Malaysia payah tu. Nak apa nama nak buat masjid besar-besar ni. Lepas tu kalau Singapura dia slow lah, bel bunyi dalam masjid yang luar tak boleh bunyi. Pulau Pinang dah pun mula, dah Cina kata, bel apa kau nak tidur ni.
Tak ada arah tu dia tak faham, tak apalah. Kalau orang Cina marah kita tak urus ni, orang Melayu kita. Allah ustaz ga. Setengah je nak subuhnya pasal Quran derah tai. Tak boleh kekah sikit. Boleh, dia bangun. Derah-derah tu supaya dia bangun, mai ambil semai mandi, mandi mari masjid. Kalau pasal derah kita mau demo tak mari, kalau kita tak pasal lagi tak mari. Okay. Yang keduanya kita kena ingat masjid-masjid ke balasah ke surah ni rumah Allah. Rumah tu eh. Kalau kita buat tamadah terhadap rumah tu eh, kak, jawab dah depan tu eh. Ustaz, dia mau jadi imam, dia mau jadi kamakan masjid ni. Dia mau buat gaboi. Eh, kita panggil adik kakak kita mari sembahyang. Sekat tu ke? Sekat tu ke? Ha, tu yang akan tanya balik. Buat tak goni. Buat dah ustaz, buat dah tuhan tapi tak jaya. Ah, tak jaya tak jaya tu bukan kerja demo. Kerja demo buat. Jaya tak jaya tuhan tentu. Tuhan nak tengok keikhlasan kita, tak tengok ilmu kita, tengok bagaimana strategi kita, bagaimana perancangan kita, pengurusan kita. Sebab banyak kelemahan di kalangan kita baik di Malaysia ke Thailand ke di Kemboja ke di mana ke. Masalah pengurusan masjidnya. Sebab kita macam sudah dijajah dalam pemikiran kita. Masjid ialah tempat sembahyang. Mari sembahyang. Jadi lima waktu ada sembahyang. Lain tu oh tak ada. Kambing nak tunggu luar. Mari kambing ada luar. Dekat masjid ni rumah Allah. Biar orang panggil laki tak kat jihad sikitlah. Rumah tu eh, ni bukan rumah kita. Rumah kita ada radio, ada TV. Eh sini tak ada TV ke radio? Oh, mana rumah kita hebat lagi. Maknanya kalau apa perancangnya dalam rumah kita tak ada TV, ada cerita ada. Rumah masjid, rumah Allah pun ada perancangnya buat kerja gitu. Hidup, dihidupkan. Lagu mana nak hidup itu adik kakak pahit. Boleh buat berdasarkan pengalaman kampung masing-masing. Tadi pertama ni soal dia. Jadi kalau kita kecek soal masjid, rumah Allah ni dia punya core bisnesnya, dia punya urusan utamanya ialah kalau kita duduk pahit selama ni lah, masjid ni pengkalan dakwah. Di tempat kita kerja dakwah. Pengkalan dia. Mana tempat letak kerja sini. Zaman Nabi dia berperai pun dalam masjid cerita. Masalah umat dia cerita dalam masjid. Masalah ekonomi dia bincang dalam masjid. Masalah nak meretuh dia bincang dalam masjid. Nak gapo, masalah nak cerah bincang dalam masjid. Masalah nak hukum bincang dalam masjid. Kita kat setara maya bel je. Macam Tuan kata kalau ni perata ini ayat, ini puluh ayat, ini kata ayat berapa peratus. Jadi masalah besarnya adalah masalah kefahaman. Setelah kita faham bahawa masjid ini pengkalan dakwah, kita upgrade sikit, kita angkat sikit pengkalan kita. Bukan sekat dakwah sahaja. Bukan sekat kefahaman pada terhadap Islam sahaja. Dalam masa yang sama, benda perkara yang kedua ialah kita melihat tarbiyahnya. Apa yang kita royak tu, ahli qariah kita ni amal ke tak? Kalau tak amal tu mana kita kena pesak. Sebab apa dia tak amal? Masalah kefahaman. Mungkin masalah kefahaman. Masalah kita ustaz nyapa tu royak tak kena. Nah, dia banyak kena cek. Ustaz pendakwah pun kena cek, waduk pendengar pun kena cek. Tapi yang pentingnya kalau masjid itu pengkalan dakwah, proses kedua ialah tarbiyah. Kita kena tarbiyah masyarakat. Hak timen buat comel tu. Apa yang kita lakukan dalam masjid, kita boleh tarbiyah di luar masjid. Mana sekitar kampung kita ni soal tudung sesat. Soal akhlak anak-anak muda dah sesat. Masalah moral kita boleh sesat. Sebab pengkalan kita masjid, kita sesat. Bincang dalam masjid. Dan hak paling berat ialah, selain pada dakwah, tarbiyah. Yang ketiga, mencipta manusia. Dalam bahasa moden dia panggil kaderisasi. Kaderisasi ni maknanya kita sediakan orang-orang yang pelapis yang akan ambil alih tempat kita. Sebab kita akan pergi. Ada untuk manusia kata, kami tak boleh pergi. Kami sebab ketua, kami tak boleh pergi. Kita ingat kita ni hak tu eh. Siapa masa tu yang panggil. Mukadimah Sudan tadi. Amu apa masa, pergi. Kita nama kata kalau habis mati di sini, mayat lagi klik klater ke tak. Di mana kita mati, di situ kita tanah. Sesah. Oh, Lord. Pak jumpa, jumpa nung lah depan tu hair dah. Apa yang sibuknya? Jadi soal dakwah, amo yakin orang kita tiga cawak ni dapat. Mana kerja dakwah ni semua kerja orang. Semua kena buat. Iaitu menyampaikan. Yang kedua ni soal tarbiyah.
soal memberi kefahaman, penghayatan, amalan. Ini menjadi cabaran besar pada umat kita, khususnya kawasan kita. Pondok banyak, kolah ugamu banyak, maliah banyak, apa orang ngajar tubik, YouTube mana tubik, Nara TV, selain tubik. Kita kena pesak dari segi tarbiyahnya, segi pengamalan, penghayatan. Kamu guna istilah bahawa ni dari negeri Kota Barang, kata Tuhan turun ke Quran daripada Loh Mahfuz ke dalam data manusia melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang kamu katanya Quran dalam dada ni turun bumi ke tak? Maknanya membumi, bukan ke bumi. Ke bumi dia tanah. Membumi maknanya dia turun ke atas tanah dan dihayati ke tak? Itu cabaran besar pada kita, cabaran besar pada umat, cabaran besar pada pemimpin, cabaran besar pada ustaz-ustaz kita. Dia kena beri kefahaman. Sebab rukun dakwah penting yang pertama ialah al-fahm, kefahaman tu kena dia kemarat, kena bui. Tak boleh orang kata doktor anu waktu tak main guru penat tu datang ni, tak apa, semua kena buat kefahaman ni. Kita kena bina kefahaman. Dakwah, tarbiyah yang akhirnya kaderisasi. Iaitu kita siapkan kader, rijal Allah, orang-orang yang mendukung gerakan kerja kita ni. Sebab kita jangan duduk syok sorang hamba ni 30 tahun dah buat kerja dakwah. Mananya tentera-tentera kamu. Itu hebat pandai tu hai cipta tu. Akhirnya tu hai jadi hamba kita, bukan kita jadi hamba tu hai. Allah. Terbalik sok umur kita ni. Kau tu gone serah tu hai. Emak tu hai kata kita setelah kita buat azam tu apa nama? Kita buat dan kita berazam, berdoa dan sebagainya. Maknanya kita kena buat dulu. Lepas tu kita serah pada Tuhan. Okay. Jadi dalam perbincangan terbaru kami di Kuala Lumpur ni, masalah ni kalau kita bincang tak selesai. Kalau kamu duduk sini, duduk nyadar sini, kau sedap ni. 4 hari 4 malam tak habis ni. Bincang masalah. Sebab masalah tu banyak. Asal Al-Banna sebut umat Islam kita di akhir-akhir ni banyak menghadapi cabaran. Banyak tu hari uji. Bila kita banyak masalah, kita tak ada masa nak rehat. Tak ada masa kita nak buah-buah kosong. Buat gawa tu, saja. Buat gawa. Belagak ya. Berat. Ujus ni tak ada. Kita pergi tempat lain. Buat gawa cik tu. Puah tu saja. Apa tu? Puah. Malah nak pergi kebun. Malah tu buah atas kedai kopi gitu. Yalah. Puah duduk saja. Zohor tu kelip makan asik. Bagus tu. Bila-bila tunggu tu nak panggil. So dalam bila banyak masalah kepada umat, masa kita tak ada. Mana kita kena serius nak bantu, nak bina umat. Kena serius. Kerja-kerja dakwah ni kerja Tuhan. Kerja Nabi-Nabi. Kerja bersama Nabi. Mana kerja ni tak boleh part time. Ataupun ada masa kita dakwah, ada masa kita saja. Tak boleh. Kerja ni sepenuh masa. Sebab kita terima gaji, Tuhan beri gaji depan ni. Kalau kita jadi acan tu tak apalah gaji-gaji abu ni. Ni kita dapat gaji tu hai tu. Kalau gaji hok kita bukan jaga ni pun kita. Allah bagus gaji. Sebab boleh pergi gaji seorang kita. Ni gaji ni banyak lagi. Kita tak nampak sebab kita tak yakin. Kerja kita kerja dengan gaji Allah. Gaji Allah ni maha besar lagi. Gaji Allah ni maha gagah lagi. Gaji Allah ni maha adil lagi. Kita tak sampai situ lah masalah kita ni. Okey, jadi ada 4 perkara yang Anmo nak minta sahabat-sahabat kita buat. Dia bila masalah ni bukan masalah kita, masalah keluarga kita. Ini masalah semua masyarakat. Jadi penyelesaiannya dalam perbincangan kami di Kuala Lumpur ni, dia kita kena ajak umat, mari kita buat perkara dipanggil taubat jama'i. Kita kena taubat ramai-ramai, tak boleh taubat sorang-sorang. Ya Allah, kalau sorang tu boleh dah, ustaz. Tengok. Kita buat malam-malam kiamulai di rumah kita ke mana masjid ke. Ni amalan taubat secara jama'i. Sebuah kampung sudah timbul kesedaran bahawa kita ni hadapi banyak masalah. Jadi maka kita panggil semua kampung mari masjid, kita buat solat sunat taubat secara jemuk. Hok sore-sore ramai ada buat tu. Ni secara jemuk sebab kita nak hadapi masalah yang sama ni. Masyarakat kita ada masalah. Jadi kita kena buat taubat secara ramai-ramai. Kalau Malaysia kita panggil taubat nasional, 10 negara dia kena taubat. Sebab kapal taubat tu hilang, taubat ni kena dia kata nak buat nak Amerika. Bukan masalah tu hewat tu, tu. Tak yakin tu. Dia main Amerika buat. Amerika tu jadi masalah, jadi apa nama sebab je. Tu hewat tentu dah. Kapal taubat Malaysia hilang.
guna otak gila tu. Macam mana boleh hilang? Sebab kapal terbang tu manusia buat. Macam mana kita tak boleh nak check tu? Bah lalu kok kau saudara perai. Kena bom. Ai kena perai. Kena tembak. Jadi kita minta naik Malaysia seluruh kena buat taubat seluruh kuasa seluruh negara. Tak boleh naik seorang seluruh negara dia panggil taubat nasional, taubat secara seluruh negara. Selepas perkara yang kedua yang kita kena buat, kita kena melaksanakan muraqabah. Maknanya penjelasan nanti insya-Allah maknanya kita minta ustaz-ustaz bahagian tu kita tekan. Dia selain pada taubat, muraqabahnya, muhasabahnya, mujahadahnya, empat perkara dah ni. Dia kena buat secara ramai-ramai. Kita kena pesak muhasabah kita, cek diri kita, cek keluarga kita, cek karya kita, cek cangguak kita, cek negara kita, kena cek habis. Maksudnya kerja-kerja dakwah ni bukan sekat kecek. Lepas ni dipanggil dakwah di lapangan, dakwah bilhal. Melihat umat dan kita selesai secara praktikal, cara buat tu. Masalah budak tak ngaji, masalah ekonomi tak bangun, masalah moral, masalah kepecahan masyarakat, keluarga, kena turun. Maksudnya pengkalan kita ya masjid. Kita bincang di masjid, terjemahnya dalam masyarakat. Apa yang kita bincang dalam masjid, kita buat dalam masyarakat. Kita ziarah ahli khariah kita yang sakit. Kita ziarah keluarga-keluarga kita yang terima muhasabah. Kita pergi taniah kepada anak-anak mereka yang masuk pergi belajar. Kita pergi taniah kerana dapat anak. Banyak perkara yang boleh kita laksana bila pengkalan kita, masjid kita ni kuat. Kamakan yang kuat, masyarakatnya beri sokongan. Amo pergi mana-mana, pergi ke Mojo, ke pergi Myanmar, ke pergi Indo, ke pergi Singapura, ke pergi Filipina ke. Kita nak tengok sesuatu masyarakat, kita tengok masjid lah. Lepas kita tengok semaya dia. Soh pertama dia. Tu tak imej pahala tu tak apa, kamu tak tahu guys. Dulu masa kita buat obrol pertama di Manoro, Pokok tak imej sini kata ustaz, kita nak pergi ziarah Kelantan. Kita kata nak ziarah tengok apa? Amor Kelantan nak pergi tengok masjid. Aloh, amor sanggup mengaku pada waktu tu 3 tahun 4 tahun dulu. Bukan kamu kata naik Kelantan sebut Datuk ni Aziz sebut tak usah mari Kelantan lah, sebab masjid yang paling kotor dalam Malaysia Kelantan. Jadi maknanya kita tengok di masjid tu menggambarkan masyarakat. Soh pertama itu menggambarkan masyarakat. Kebersihan tandas itu menggambarkan tabiat, sikap, amalan masyarakat. Jadi nak tengok masjid kita, nak tengok masyarakat satu karya, tengok masjid. Sebab tu amu nak kembali ke kepada cerita tadi bahawa masjid ini rumah Allah. Maka rumah Allah perlu di-upgradekan. Kita kena tingkatkan kebersihannya, penghayatannya, programnya. Kalau masjid ni cantik, program penuh, makan baik, pengikutnya baik, maka itulah rumah Allah. Kalau masjid sekadar mari semaya 5 waktu, pahalanya kosong, tak ada program. Tengok tanda Allah. Orang kelahan kata tak nak duduk malih. Dia benda-benda semua ni tak nanti KJL suruh, tak nanti Allah marah, tak nanti Nabi Muhammad suruh, kita kena buat. Itu Tuhan kata atas kita lah. Nak tak nak. Nak tak nak ni bergantung kefahaman. Soal al-fahamu juga. Fahir tak fahir, kita ni menjadi umat Muhammad. Nasib baik, nasib kita orang Melayu terima Islam secara percuma. Jadi kita ni panggil Islam bakar. Islam bakar ni kat, dia kata sungguh apa kau ustaz, kita tu buat puas ke dunia Islam dah kita. Ha? Sungguh apa? Apa sungguh ni orang cari tu, hey, orang cari Islam. Kita buat perbandingan antara kita orang Melayu duduk negara ni dengan orang Siah masuk Islam. Beza. Sebab amun pengalaman jaga mu'alah 150 orang di Tabak tu. Orang mu'alah bila jumpa Islam, dia beri dia hidayah, dia beri dorongan sikit dia. Dia pahit, oh lagu ni Islam. Oh, payah. Kalau hak paling mudah amun contoh Kelantan ya. Bila sebut bab wuduk ya. Jangan sebut pah yang buat wuduk. Amno pun nak wuduk. Lah ni kata pah dengan amno nak wuduk belaka. Amun kata masalah besar bukan pah amno. Masalah besar orang Islam. Yang menentang nanti ya orang Islam. Hak tak faham. Jadi bila ada satu Cina kat rumah amun baru tu, dia buat research mengenai wuduk. Dia kaji-kaji duk bahan-bahan dengan ustaz-ustaz, akhir dia kata
eh ustaz, kalau lagu ni hudud ke ambo orang bukan Islam orang sokong, ha sebab dia kaji dia faham oh gini hudud ni aku dia sokong. Ada tak masalah besarnya orang Islam orang Melayu kita dia bukan faham hudud, dia dengar ya oh hudud ni bagus, hudud ni bagus gapo hudud tahu. Ha, jadi supaya kita lah hari-hari mari kuliah maghrib, hari-hari mari kuliah, esok mari pulak, lusa mari pulak. Gapo ustaz kata wah aduh saya dah dengar. Sebab Imam Ghazali kata kaedah kita nak ngaji dia kena ada kalah. Dia kena ada bedin ni. Bukan dia tu bedin ni. Dia ngaji ni dia kena ada alat, dia panggil alat. Kalah, dia kena ada ketah. Pada kena tulis, pada kena tanya, pada kena buat. Masalah kita ni minta maaf dia kakak. Masalah kita ni kita mari kita kelik. Kita mari kita kelik. Cuba kita kerja kerja ya. Pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang. Terima gaji bayar hutang. Tak kaya sungguh kerja. Ah cuba kita mari surah ni mari masjid kita kak. Mari kuliah maghrib balik. Mari kuliah subuh ada makasih balik. Ba esok mari pula. Jadi kita duk panggil kalih dengan amalan tu kita jedah dah jadi imiu, maknanya sudah jadi kebar ilmu tak boleh masuk dah. Sebab hari-hari kita pergi dengar, pas kita dengar tak sungguh, panggil tak mada sungguh, bila-bila jeneral peheh ustaz, apa pergi dah peheh, dia orang tanya peheh ke tak, apa pergi dah peheh ustaz, dia orang tanya peheh orang ngajar lah ni eh. Oh ingat kan tanya nak pergi peheh pula. Ini masalah kita, dia ada ngaji bila-bila jeneral angguk sama apa kalau baca ketubuh tu. Tain baca sedap, baca tain tidur paling sedap tain ketubuh. Tok khatib baca dia. Bukan sekat hit makmum yang jeneralnya, pakar tok bila jeneral juga. Lepas tu tiba-tiba tok khatib berhenti sebentar, dia pun bangun Allahuakbar. Tok khatib kata hati doh. Aku tak habis lagi ketubuh ni. Sebab dia jeneral tu ngigal. Oh sudahlah. Tu benda-benda tu dah jadi budaya kita. Pasal apa nak bagi? Kita. Bukan orang lain. Kita kena bagi. Bagi dengan apa? Dengan ilmu. Bagi dengan apa? Kita cek ilmu kita tu taruh mana. Kita kena cek pahal ke tak. Kalau pahal kita sebar ke tak. Royak orang lain ke tak. Kita amal ke tak. Ini kerja besar. Kerja-kerja dakwah ni kerja besar. Dia tak boleh hanya fokus ustaz saja. Orang tak ustaz pun boleh. Amal baru nak start baru. Tak apa. Start lah. Yang penting kena royak. Yang penting kena cari ilmu. Bahamah akhir amu nak tutupnya kesimpulannya. Amu duk pegang sangat dia punya nasihat yang dah amu dulu. Kita ngaji belajar ni. Sebab amu tidak ngaji agama, amu ngaji sains. Kita ngaji ni, ngaji agama ke ngaji gapo? Dia falsafah dalam Islam ni dia panggil belajar sepanjang hayat. Yang dia orang kita dia panggil dia hotel dia berhenti. Kamu tak baca Quran? Hotel dah sah. Aku pula puasa pun ni dulu tiga balik dah baca. Jadi dia pergi hotel dia berhenti beradu. Dia kata Islam kata belajar ni wajib laki-laki dan perempuan satu. Ayat ada adik tu. Yang kedua, belajar ni daripada dalam ndo sampai ke dalam lahak. Dalam kubur. Mana berhenti tak ada. Bahagian ada kedai kopi orang ada wakah tu tak payah. Tak payah. Arah itu hai arah Nabi. Belajar tu wajib lelaki atau perempuan. Lepas tu belajar tu daripada dalam tu siapa ke dalam liang lahat dalam kubur. Mana ya? Dia wakah ya. Maknanya kita beradu sebentar ya. Dia tak boleh apa tak baca, apa tak ngaji. Oh, kita tua dah, tak ekak dah. Quran ni dia kena betul lah. Siapa tua cara betul, tak betul cara tua. Malu. Ha tak ada malu tu nafsu. Jadi kita pergi maknanya belajar tu wajib fardu ain kepada semua laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua belajar dalam Islam ni konsep dia falsafah dia ni belajar sepanjang hayat. Kata ayah Nurambo aku ingat sama ayah Nurambo ni dia kata aku malah tinggal saka harta kepada kemen. Amun nak ayah nak tinggal saka kita iaitu ilmu. Sebab dengan ilmu kita boleh cari dunia. Kalau kita tinggal saka pitih kakamah ke tanah
tunggulah kehancuran keluarga kita. Padahal amo ngau tina amo balah kita dia keluarga kaya, amo keluarga kaya ilmu, dia kaya harta. Ha amo sesah. Hal dia pakai tak sesah. Dia balah amo kata lo nyanyo kaya demo dan nyanyo kemuk demo dari kubur. Tak sesah. Macam mana tak sesah? Sebab al-fahm sudah ada. Dia balah nafsu, nafsu. Amo kata bola we, mok demo matilah amo ni. Adik-adik amo sesah ambil siapa nak umur ambil. Kita mai kamu semua. Jadi benda-benda ini kita kena royak kepada masyarakat bahawa belajar itu. Dan satu lagi amo kita tengok ya, program pada muslimat tu alhamdulillah kita dah buat dah program pada waru-waru, pada waru-waru, pada belia-belia, pada remaja. Banyak tempat amo pergi dia kata tok dia usah nak cara demo ni tak ada masa nah. Dia naik motosikal, dia wailing-wailing kan. Tak ingat. Pada tidur, pun dekat-dekat subuh, dia tidur tak, tak faham masa mana. Dia bangun dekat Zohor, lepas Zohor. Ataupun asal, dia rapat, dia bangun. Tapi lo, saat kita nak buat. Kena buat sebab tu anak kita. Bukan anak orang lain, anak kita. Asuh Tuhan, ha, tak ada. Allahu a'lam asuh Tuhan. Tak sabar lah. Tu anak kita. Sebab kita pandai buat kan. Tak Tuhan punya anak kita. Macam Mahli Ahmad sebut ke orang sakai dia kata. Pakcik buat apa ni? Anak pakcik ni malah pergi sekolah ni. Kena marah dia. Eh tak apa cik. Tak sekolah pun boleh cari makan macam saya juga. Orang sakai kata. Tak, kita bukan orang sakai. Kita orang bandar. Orang bukan baru. Pakcik kena marah anak. Suruh ngaji. Kalau tak ngaji dia nak kerja payuh. Eh amu tak ngaji boleh makan. Allah mudah cara mikir orang sakai. Lepas kita nak jadi orang sakai. Nyanya kita. Pakcik kena marah dia. Dia pergi sekolah. Eh tak boleh marah cik. Apa tak boleh marah? Nanti Tuhan marah sama saya. Ah, pandai dia tu. Dia kata anak ni Tuhan bagi. Jadi jangan marah. Marah-marah dia. Tuhan marah kita balik. Pandai. Lepas Tuhan suruh ngaji tu. Dia pun tak ikut. Ada ke? Nabi itu Tuhan suruh ngaji. Ngaji. Waktu Tuhan suruh otak. Kata bukan suruh makan. Suruh guna otak. Jadi Allah sallallahu Muhammad. Banyak benda yang boleh kita bincang, banyak benda yang kita boleh rancang, banyak benda yang kita boleh buat, tapi semua itu mencari kerana Allah Subhanahu. Bukan cari nama. Bukan kita nak cari nama supaya orang pakak sokong kita, pakak puja kita. Kita tugas kita hidup dunia sementara Tuhan panggil ni buat kerja. Jaya tak berjaya Tuhan tentu. Kerja kita buat. Hidup ini perjuangan selama mana Nabi Tuhan beri oksigen kita menyapat free dia free of charge dia nyawa secara free ha, kita jangan jadi secara free dia dia kita nak buat kerja berhenti mana berhenti bila qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun orang panggil dah mana sawe pergi dah tak apa kita berhenti tu beradu situ bila nak rehat dia kubur nanti kita rehat. Jadi kalau pegangan ini kita royak kat orang lain, insya-Allah maknanya usaha kita, usaha dakwah kita hak sedikit dia lama-lama pakak-pakak. Jadi banyak benda kita nak kecek, banyak benda kita nak bincang tapi masanya tidak ambo insya-Allah ambo akan mari lagi. Masa dekat ya rumah ambo ogah baru sini sejel apalah. Dia kata patut kita mari tidur masjid kata ambo mau masuk tak apa dia nak rehat dia. Lama tak berehat kan maksudnya. Jadi insyaAllah apa yang kita bincang pada hari ini balik pada kita balik semula. Balik kita pada diri kita masing-masing. Kita buat muhasabah. Apakah agama Allah ini hanya wasih? Apa? Ataupun apakah agama Allah mesti kita cari tambah ilmu semua? Lepas kita tambah ilmu apakah sekat kita saja? Tak payah siapa kat orang lain. Dan ingatlah bahawa hidup kita ini Tuhan nak uji. Siapa luluh syurga. Siapa tak luluh syurga juga lambat sikit. Siapa buat pelawak dengan Tuhan lambat benar. Duduk belakang dulu. Nak pesat sosol dulu. Dia mau berjual dulu kerana cari nama ke nak cari Tuhan. Ha, kerana cari nama lagi pergi pak orang sokong demo tu. Sokong demo tu. Oh. Sebab tu kita
buat kerja ni innamal a'malu binniat, bermula dengan niat. Niat kita bukan nak cari nama, niat bukan nak cari pengaruh, niat kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri kamu sendiri. InsyaAllah kita berdoa kita boleh jumpa lagi dan lain-lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairul jaza. Alhamdulillah banyak kita boleh belia-belia pada ustaz awal kita pada pagi ini. Oleh itu sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala boleh kita buat apa yang ustaz nasihat tadi kepada kita. Dah, maka kita tak panjang talik lah kerana sama-sama kita pergi belakang dah. Lepas hari ini kita itu dah ada gambar tunjuk semalam baru awak semalam baru. Lepas tu dia makan di luar.